Itu masa saya live, Puan Eliza pernah share yang beliau baru lepas keguguran. Tapi sekarang lepas amal FRT, Alhamdulillah pregnant balik bulan ni. Sekarang dah beli FRT Mama, dua-dua perisa. Thank you, Dok. Alhamdulillah. Tanya-tanya Puan Eliza Suzaili. Kadang-kadang kan Allah sengaja uji kita dengan keguguran dulu supaya kita lebih bersedia untuk kehamilan akan datang. Sediakan dalaman dengan nutrisi yang cukup untuk support lagi proses penyempilan awal janin. Dalam masa sama, nak support kualiti telur ovum dan juga sperma yang berkualiti. Tanya-tanya-tanya, saya doakan semoga kehamilan yang dibawa membesar dengan sihat dan selamat hingga ke proses kelahiran. Jadi siapa-siapa yang pernah test UPT positif, tak lama kemudian dia turun jadi darah haid macam biasa, anda jangan give up, jangan putus asa. Sebenarnya ada hikmah dia turun awal, sebab kalau membesar ada risiko kecacatan pada janin. Jadi better dia turun awal. Lepas tu nanti kita fokus untuk beriktihar kembali. So jangan give up. Okay, siapa yang nak susu-susu ber-FRT macam Puan Eliza Suzaili tu, boleh klik dekat link bio atas tu. Kita ada yang hot item, this one lah, susu jar susu-susu ber-FRT. Ada coklat, strawberry, madu kurma. Mana-mana sama je. Ramai yang suka yang coklat, yang kedua strawberry. Satu jar 15 sachet, dua jar sebulan, percuma 26 video formula Hamid Dr. Rai. Tahniah Eliza Suzaili.